Kali ini di hari ini kita akan membahas tentang notasi penulisan algoritma. Pokok-pokoknya nanti kita bahas adalah jenis penulisan algoritma. Terus yang kedua, tata aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif. Ketiga, kita akan membahas pada algoritma dengan support. Lalu tentang tata aturan penulisan algoritma dan produk. Lalu notasi prosesnya. Pertama kita tentang jenis penulisan algoritma itu kurang lebih ada tiga sih. Oke, yang pertama kita tentang bahasa deskriptif. Deskriptif kemarin itu kita sempat teman-teman juga sudah bikin kemarin gitu ya. Oke, itu kita mungkin yang pertama saya ngerti dulu teman-teman. Biasanya juga disebut notasi alami. Lalu dapat pengacara teruskan instruksi yang harus dilaksanakan untuk konten kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Notasi ini cocok untuk kalimat yang pendek, tapi untuk bahasa algoritma yang panjang, notasi ini kurang efektif. Lalu berikutnya paling mudah dibuat, namun demikian cara ini paling sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Oke, yang kedua, jenisnya support. Jurupat yaitu ini adalah cara tulis algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dan jenis yang ketiga, kocak adalah cara tulis algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Lalu jenisnya kocak merupakan cara pembuatan yang berhasil melalui program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Nah, ini nanti kita bahas simbol-simbolnya. Berikutnya, memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terungkapkan dalam analisis masalah. Sebagai bisa juga sebagai fasilitas untuk komunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. Jadi, itu juga sebagai sarana komunikasi. Berikutnya, menolong analis dan programmer untuk salah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam analisis alternatif-alternatif dalam pengoperasian. Ini salah satu. Jadi dengan adanya nanti oke, berikutnya tentang data buat ya sudah selanjutnya ada pertanyaan tentang distribusi ini apa selanjutnya ada yang besar. Ya. Oke, berikutnya tentang tata aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif. Oke, yang pertama dasar dari notasi bahasa deskriptif adalah bahasa Inggris, namun dapat dimodifikasi dengan bahasa sehari-hari termasuk bahasa Indonesia. Yang berikutnya tidak ada aturan baku dalam menuliskan algoritma dengan notasi deskriptif, maka tiap orang dapat membuat penulisan dan notasi algoritma sendiri. Menggunakan kata kerja adalah jenis kata yang biasa digunakan dalam penulisan bahasa deskriptif, contohnya tulis, baca, hitung, tampilkan,
Langit, bintang, dan lain-lain. Kayak kita. Oke, berikutnya kita. Nah, untuk algoritmanya dari untuk itu sendiri, ya sebenarnya itu ada untuk algoritmanya itu ada bagian bagiannya. Oke, jelasin kembali. Untuk super algoritmanya, ya jujur, leader. Ada bagian deklarasi juga, kamus, bagian deskriptif, deskripsi. Oke. Statement ini disertai dengan komentar untuk memperjelas maksud teks yang dituliskan. Komentar atau terima ya itu pasangan dan perlu tawa. Oke. Yang penjelasan selanjutnya bagian judul sendiri. Bagian judul header merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan tentang algoritma tersebut. Bagian ini juga digunakan untuk menentukan apakah teks algoritma yang dibuat tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Nama algoritma sebaiknya singkat namun cukup lambatan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Di bawah nama algoritma disertai penjelasan dalam jenis tadi tentang apa yang dilakukan oleh algoritma. Penjelasan di bawah nama algoritma sering dinamakan justifikasi pendidikan. Gitu. Oke, ini contoh judul algoritma ya. Teman-teman ya, yang contoh yang satu dulu. Contoh judul algoritma membuat. Nah, ini judul algoritma, judulnya judul algoritmanya algoritma membuat kopi. Justifikasi kita buat tulisan apa? Jangan lupa kolom buka sama kolom tutup ya, teman-teman ya. Nah, ini biasanya saya buat membuat kopi dengan mengolah bahan lalu sajikan di kelas. Jadi ya, teman-teman ya, apa ada yang bisa dulu sebelum ini? Kalau saya lanjut. Ya, oke. Berikutnya kita ke struktur yang kedua, bagian deklarasi. Ini saya lanjut dulu. Di dalam algoritma, deklarasi atau kamus adalah bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai di dalam algoritma. Nama tersebut dapat berupa nama variabel, nama konstanta, nama tipe, nama prosedur, atau nama fungsi. Semua nama tersebut baru dapat digunakan di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu di dalam bagian deklarasi. Penulisan kumpulan nama dalam bagian deklarasi sebaiknya dikelompokkan menurut jenisnya. Pendefinisian nama konstanta sekaligus memberikan nilai konstanta. Pendefinisian nama fungsi atau prosedur sekaligus pendefinisian spesifikasi dan parameternya. Oke. Okay. Membuat kopi. Tadi kita punya judul algoritmanya membuat kopi. Nah ini biasanya kita ini bahan-bahannya. Apa kita siapkan dulu gula, bubuk kopi, air, kompor, aji, sendok, gelas, oke, sudah semuanya gula ada kopi ada air ada kompor ada aji ada sendok ada gelas. Teman, apa aja? Apa aja ya? Oke, berikutnya struktur yang, nah ini bentuk umumnya bagi deklarasi ya. Ini ada beberapa penjelasan tentang apa tentang nama variabel, nama konstanta, nama tipe, nama prosedur, atau nama fungsi. Oke, ini bentuk umumnya. Nama deklarasinya nama tipe variabel yang bukan tipe dasar. Contohnya misalnya tipe waktu, dia formatnya biasanya A, jam, M, SS, jam, menit, detik. Oke, tipe datanya apa? Integer, tipe dulu saja tipe dua. Penjelasannya tipe waktu terdiri dari tiga data masukan yaitu AH sebagai jam, M sebagai menit, dan SS sebagai detik. Nama konstanta, oke, nama konstanta, ya nama konstanta juga bisa disebutkan di dalam deklarasi. Harus menyebutkan data dan nilai. Nah ini juga data dan nilai. Contohnya konstan pi itu kalau nggak tahu itu apa ya? lingkaran yang sebenarnya jadi pi itu kalau nggak tahu pi 3,14 ini 3,14 15 mana ya teman-teman ya terus sama konstan e ya
saya ada nilai yang pokoknya nilainya sifatnya tetap perkara itu yang kita berubah. Padatnya itu real. Oke, nilai ini 2,71. Oke, hanya 2 digit aja ya. 2,7 berarti 2,72. Oke, oke, berikutnya apa teman-teman? Di sini dia buat ada nah, misalkan kita tuliskan nama untuk proses itu gimana Pak? Soal proses menambahkan dua nilai data dan hasil penambahan bagi nilai keuangan fungsi itu ada contohnya dari... Oh ya, ini kan kita kan punya proses tambah. Karena ini penjelasannya ini. Kalau tambah itu kan biasanya minimal dua ya, atau lebih misalnya X tambah Y. Nah, ini kalau misalnya mau misalnya mau ditulisan tiga, X tambah Y tambah Y. Jadi penjelasannya prosesnya itu menambahkan tiga nilai data dan hasil penambahan sebagai nilai keluaran fungsi. Seperti. Jelas gak? Contohnya seperti ini nih. Saya kan menambahkan nilai data. Ketaknya pasang kalau benar kan itu. Nah, itu. Kita punya parsel tambah penjumlahan itu kan biasanya seperti ya, X tambah Y ya, jadi kita punya padalah dua kan kita yang punya komentar adalah kalimat yang dikit oleh pasal tanda kurung awal. Nah, ini komentar yang tanda kurung awal ini dia. Nah, proses menambahkan dua nilai data dan hasil penambahan seperti nilai keluaran. Jadi contohnya begini, kita punya data satunya kita sedikit sama aja begini kalau kita bacanya data satu sama dengan x, data dua sama dengan y. Nah, kalau kita udah punya fungsi tambah dari penambahan ini, nah berarti kalau menambahkan nilai data berarti data satu ditambah dan tambah. Nah, itu kan sama aja dengan X tambah Y. Yang dimaksud menambahkan dua nilai data seperti itu. Gimana, Mbak? Saya sudah belum. Apa? Sudah ya? Oke. Oke, mana ada tanya? Nah ini ya, ini sebagai deklarasi ya, nanti akhirnya tetap mulutnya teman-teman deklarasi nah kita jelasannya ini cuman ini alasannya ya bisa juga nih apa yang bisa dibuat
kan di bagian deklarasi. Aku bisa bila ikut santa, ikut beli, aku tambah, saya ini. Oke, berikutnya di struktur kita yang ketiga, berikutnya di struktur kita, berikutnya di struktur kita. Kita bagian ini dari struktur algoritma, bagian individu, bagian masalah, bagian saya masalah. Angka ini dituliskan dengan notasi yang lain dalam algoritma. Algoritma sebagai langkah paling atas hingga langkah paling bawah. Urutan tulisan menentukan urutan pelaksanaan algoritma. Seperti telah dijelaskan, pokoknya terlibatkan konsul atau pukulatan algoritma adalah langkah-langkah suatu algoritma dapat terdiri dari tiga dasar, yaitu runtunan, pilihan, dan pengulangan. Ketiga jenis langkah tersebut membentuk suatu algoritma pada bagian deskripsi inilah letak tiga algoritma tersebut. Oke, jadi deskripsi ini dia isinya tentang penjelasan langkah-langkah yang teman-teman sadar ya. Oke, akhirnya kita punya algoritma membuat kopi judulnya kita buat, yang judulnya kita buat, deklarasinya sudah kita buat, lalu berikutnya kita masukin deskripsinya langkah-langkah yang teman-teman sadar ya. Membuat kopi, langkah yang pertama dari atas langkah-langkah ini ada atas paling atas nih, baca dari langkah paling atas yang paling bawah. Oke, kita letakkan panci pada bawah. Langkah kita yang kedua, isikan air ke dalam panci. Terus langkah kita yang ketiga, hidupkan api kompor. Terus langkah kita yang keempat, tunggu hingga air mendidih. Lalu yang berikutnya yang kelima, tuangkan bumbu kopi ke dalam panci jika air sudah mendidih. Lalu yang keenam, aduk air di dalam panci yang berisikan bubuk kopi tersebut hingga kadar kopi menyatu dengan air. Langkah yang ketujuh, tuangkan air kopi ke dalam gelas. Lalu langkah yang kedelapan, berikan gula secukupnya. Yang kesembilan, selesai. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ya. Apa yang boleh ditanyakan dulu di bagian deskripsi ini? Ini yang terakhir teman-teman bos sih. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini kalau untuk kalau kita buat tempat ini begini, contoh berikan bagian itu saya menggunakan kalimat titik. Ini seperti contoh persatuan kalau kita buat pinain kita menjadi ini bisa juga menjadi satu apa sebenarnya sih menjadi satu karena berkat ini dan kita pelajari aja biar. Nah, ini yang dari kita buat di dalam berikannya atau kita buat seperti membuat kopi dengan mengolah bahan lalu disajikan di kelas. Kelasnya apa aja sih yang dibutuhkan untuk dikemakan? Misalnya gula, bubuk kopi, air, kompor, aji, sendok gelas. Kita setelah punya pendapatan ini, lalu prosesnya apa ya? Nah ini seperti ini dikemakan. Seperti letakkan aji, air, hidupkan api, tubuh yang mendidih. Lalu bukan buku kita kasih jika air sudah mendidih. Aduk air yang ini ya satu contoh ini jadi satu tempat ini bisa di bawah sini ya lanjut ya berikutnya ini sebelum saya lanjut ke depan deskripsi itu sudah jelas ya kita sih teman-teman ya sudah pak oke kita lanjut ke depan saya pencari yang pertama, sesuai kod itu menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Biasanya sesuai kod menggunakan bahasa yang terlihat secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Sesuai kod diisi deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman dari bahasa tersebut hanya juga pada pekerja manusia tingkat sesuai dari dapat dipahami oleh komputer. Okay. Supaya notasi pseudocod bisa dipahami oleh komputer, maka kita dapat terlebih dahulu menjadi sintaks bahasa pemrograman komputer. Nah ini bahasa pemrograman yang kita lakukan kita ini, kita bahasa pemrograman yang kemarin kita lakukan ya, HTML, macam-macam, lalu berikutnya dalam pseudocode tidak ada sifat standar yang berarti karena itu pseudocode ini dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman lain.
tidak ada sikap kebijakan di mana rapor atau di konsep seperti ini ya. Mau di pakai mas juga mana ya. Disarankan untuk menggunakan filter yang umum digunakan seperti if, then, else, while, do, if, it, for, dan lainnya untuk mengalami kemudahan operasi lokasi pemrograman. Nanti jadi perspektif teman-teman ini kita satu perspektif atau terutama di ada inspirasi lah kalau jadi tinggal di terus jadi antara setiap itu operasi berhasil pemrograman. Nah kalau yang ini yang itu yang menjadi kita ini sudah ya. Nah, teman-teman seperti yang seperti tadi ini satu tema ya. Nah, ini contohnya ini contoh judul algoritma menentukan bilangan terbesar dari tiga sebelah ini kan sudah ya kita dan yang sudah tadi. Oke, lanjut. Nah, ini apa? Kita bilang maksimum. Oke, ketika kita berkata misalkan kita punya judul algoritma melakukan bilangan terbesar dari tiga sebilangan. Itu benar algoritma bilangan maksimum. Kita cipta kita buat bilangan dari nanti masukkan atau cipta. Ada bilangan buat maksimum di antara tiga bilangan tersebut. Ini spesifikasinya nanti yang dilakukan yang di kita jelaskan. Ya buah bilangan kita dan baca ya buah bilangan itu kan bisa kita misalnya A B C nah contoh bagian nah ini kan bagian berikutnya sama sih yang tadi kan ada bagian dua ada bagian deklarasi itu nanti deklarasi penjelasan sama seperti yang tadi deskripsi kita nah contohnya kalau bagian deklarasi kita tuliskan deklarasi kita punya jika dibaca di sebuah bilangan misalkan penyebutan ada tiga buah bilangan ya ini kita bikin bilangan satu bilangan dua bilangan tiga lalu apa kita tadi kan yang tadi kita yang tadi teman-teman nah ini ya kita ikutin rasanya dicari maksimumnya kita punya kita mau pakai bilangan satu dan dua kalau bilangan satu artinya dua belas oke atau berikutnya kita punya variabel maksimum itu maksimum maksudnya jadi kita tidak variabel tadi ya karena kita kan mau cari maksimum ya. Ini udah jelas belum teman-teman? Sudah ya. Nah, untuk berikutnya sama bagian kita ada bagian kita dan ada yang berbuat masih mau kita buat maksimum dan kita buat bilangan. Yang pertama kita lakukan ini kan karena kita kan serupa ya. Sehingga kalau di sekolah Indonesia juga bisa misalnya baca bilangan satunya sudah jadi kita sedikit karena pertama itu fit baca bilangan satu bilangan dua oke berarti dua bilangan baca dulu lalu kita kasih fit fit bilangan satu lebih besar sama dengan bilangan dua bilangan satu sama dengan maksimum. Jika bilangan satu lebih besar dari bilangan dua, maka bilangan satu sama dengan maksimum. Oke. Jika else bilangan dua sama dengan maksimum, ya sudah.
kalau seandainya bilangan satu ini tidak lebih besar atau sama dengan bilangan dua, berarti bukan besar. Lalu berikutnya kita baca satu global bilangan. Jadi kita baca bilangan tiga. Fit bilangan tiga. Oke. Nah, ini bilangan kedua ini kita kasih ya, tadi pada punya bilangan satu sama dengan naik dan bilangan satu sama dengan mas. Kalau seandainya bilangan satu sama dengan bilangan dua, apa bilangan satu ini sama dengan maksimum? Oke, maksimum ini dan dari yang tadi ini kita langsung ke deklarasi. Jika tidak, bilangan dua sama dengan maksimum. Oke, jelas ya, berarti kan udah dapat ini. Kita tetap kita tahu ini udah sama maksimum yang mana. Dia maksud bilangan satu, apabila bilangan satu lebih besar dan sama dengan bilangan dua. Lalu dia maksimum bilangan dua apabila bilangan satu tidak lebih besar sama dengan bilangan dua atau dia besar atau tidak sama dengan bilangan dua apa yang maksimum dua. Oke, itu dalam bentuk ini dua nih. Lalu yang berikutnya read bilangan tiga apa berikutnya jika kita kita bilangan ketiga lebih besar sama dengan maksimum. Nah, ini kenapa dia maksimum? Karena kita berarti dengan yang punya manusia. Dan bisa dengan satu, bisa dengan dua. Dan, oke. Maka, bilangan tiga sama dengan maksimum. Oke. Jadi kan kalau kondisi sekalinya juga bisa. Kalau yang tiga, yang terbuka. Oke. Lalu, pokoknya yang tetap. Nah, ya. Kalau kita udah baca semua di bilangan kalau posisinya bilangan 3 lebih besar sama dengan maksimum tadi ini, maka kita bilangan 3 sama dengan maksimum. Lalu outputnya, nah ini output keluarannya lebih besar yang maksimum. Nah, itu yang maksimum. Kemudian bisa jadi tergantung kondisi mana yang sesuai. Atau kondisi ini, atau kondisi yang ini, atau kondisi yang ini. Kondisi yang pertama nih bilangan sedang satu bilangan dengan dua atau kondisi yang bilangan satu tidak lebih besar sama dengan dua kondisi nanti di sini maksimum. Oke, jadi teman-teman ya atau yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Iya, Pak. Nah, ini sama nih. Soal kita harus menghubungkan sebuah terpak sama seperti tadi tadi algoritma bilangan naik dulu judulnya. Ini judulnya, ini deklarasinya, ini bagian deskripsinya. Oke. Ini kalau sistem sistem itu apa? Oke, berikutnya kalau kita lanjut ke kocak. Pada dasarnya terdapat keterangan kocak di atasnya itu kocak tetap dalam fungsi disebut kocak lalu kocak ketok atau kocak dokumen dalam fungsi kocak lalu ada kocak skematik lalu skematik kocak lalu ada kocak program dalam program kocak kocak proses dalam kocak kocak. Nah, kalau program maka digunakan
menggambarkan ulang instruksi yang digambarkan dengan skema tertentu untuk mengerjakan masalah dalam suatu program. Berikutnya ada proyek program mengandung kesan yang berisi mengingat masalah program atau tersebut dalam set masalah. Proyek ini menunjukkan setiap masalah program atau tersebut dalam tempat yang tepat saat terjadi. Lalu berikutnya, program biasanya menggunakan program pembuatan instruksi dalam sistem menggunakan proyek program untuk menggambarkan urutan tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Atau mau ditanya dulu nih. Jadi nanti kita akan menggunakan proyek program. Jadi ya. Karena di suatu halaman mulai dari sisi atas ke bawah dan dari sisi kiri kanan. Oke. Dari bawah kiri kanan. Lalu yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat dan definisinya dapat dimengerti oleh peserta. Oke. Lalu kita kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Ada beberapa satu awal dan satu titik akhir. Ini nanti di tadi awalnya kalau mulai ya biasa kita mulai lalu titik akhirnya selesai. Jadi hanya beberapa satu titik awal dan satu titik akhir selesai. Oke, lalu kita tentang pada aktivitas diuraikan dengan menggunakan misalkan menghitung nilai rata-rata. Nanti tentunya ini kan katanya menghitung nilai rata-rata. Yang kelima, setiap langkah dan aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Lalu yang keenam, input dan yang dari aktivitas yang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Perkembangan sama simbol konektor harus benar. Perkembangan jangan yang aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada proyek yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau bilangkan seluruhnya adalah percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Lalu yang berikutnya yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Simbol-simbol flowchart yang biasa dipakai adalah simbol-simbol flowchart standar yang dilakukan oleh ANSI dan ISO. ANSI dan ISO itu internasional standar organization. Ini untuk bagian dekat ini kan kita kan tadi kan ada satu titik
awal, titik yang disebut titik awal ini dimulai, disebut titik akhir ini selesai. Jadi ada satu titik awal, ada satu titik akhir. Jadi kan kita punya langkah-langkahnya itu ini ya. Nah, ini nanti untuk pengatasi nanti dijelaskan di berikutnya. Jadi kita bukan kita langkah pertama kita mulai, lalu kita menjadi apa ya? Mana itu ini kan tadi kan kita punya ini ya, yang udah punya kita udah sempat buat tadi ya. Nah ini ya ada berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 ada 9 selesai. Oke. Lalu prosesnya nah ini kita mulai lalu langkah berikutnya apa tadi kan pertama kita katakan kepada apa proses ini proses ini lalu langkah berikutnya apa isikan air ke dalam panci. Oke. Lalu apa langkah berikutnya itu kan api kombinasi juga dimungkinkan ini salah satu proses ya ini yang tadi kan yang tunggu air mendidih itu dia kondisinya. Nah, tuangkan dulu kopi ke dalam panci jika air sudah mendidih. Oke, nah ini air sudah mendidih berarti saya masukkan ke dalam gelas. Kondisi sudah mendidih atau belum mendidih. Bagaimana kondisinya bila sudah mendidih? Kita tulis di sini. Jika iya, tuangkan bubuk kopi ke dalam panci. Kalau belum, ya tunggu. Jadi kalau sudah sudah, di sini. Lalu proses berikutnya, aduk air di dalam panci dan berisikan bubuk kopi tersebut hingga pada kopi ke dalam gelas. Oke. Lalu berikutnya berikan gula secukupnya. Oke. Lalu ini. Lalu langkah berikutnya pas selesai. Sudah selesai gimana? Ya sudah selesai. Tetapnya karena kita mengikuti aturan yang tadi, aturan yang mana? Nah, ini kita mengikuti yang ini. Hanya terdapat awal dan akhir. Awalnya di sini mulai, tapi akhirnya di sini selesai. Ada tanya ya teman-teman? Pak mau bertanya Pak? Ya Pak. Biasanya kan kalau saya suruh seduh kopi itu, biasanya airnya dulu Pak yang dituangin ke dalam gelas itu, lalu kopinya dulu di dalam. Bagaimana? Iya Pak. Ya, Mas Gaji. Gak apa-apa deh. Tapi tetap dijelaskan di sini algoritma yang Mas Gaji punya itu seperti apa untuk membuat kopi. Ya. Ya baik. Iya. Misalnya Mas Gaji mau masukkan air dulu ke dalam gelas. Ya silakan, gak apa-apa masukin aja. Oke, kayak gitu. Tapi yang Mas Gaji langkah pertama itu apa? Nih, oke, saya coba. Ya. Oke, pertama kita mulai. Jadi pertama apa langkah pertamanya? Termopor. Langkah pertama pada kopi berjalan di mesin juga ya. Lalu yang berikutnya apa mesinnya? Lalu berikutnya apa? Sama. Ya, sama. Oke. Lalu langkah berikutnya? Kita juga lakukan air. Bukan api kompor. Oke. Lalu yang berikutnya sama juga. Sama juga Pak. Oke. Lalu yang berikutnya. Tuangkan bubuk kopi ke dalam gelas Pak. Oh boleh. Ah, terus aja tuangkan bubuk kopi ke dalam gelas. Ini kan kalau dia kan langsung dia tahu kalau dia dalam panci jadi kopi.
itu udah push aku. Ya, gitu. Apa begitu. Oke ya. Ya, nah, berikutnya apa? Sama ya, ini sama ya. Aduk air, tapi ini bedanya aduk air di dalam gelas berisikan bubuk kopi tersebut. Iya, Pak. Kan? Jadi itu algoritmanya ya. Iya, Pak. Ya, penting Mas Jadi kita ya, ininya ya. Ya. Sekali lagi. Ya. Untuk yang lain ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Oke. Untuk yang lain bagaimana yang lain? Jelas ya. Oke, lanjut kalau jelas. Lalu bagaimana? Oke. Algoritmanya membuat kopi dengan pengolahan lalu sajikan di gelas. Nantinya nanti kita bubuk kopi yang mampet. Nah, sebetulnya kita di awal mulai di akhir selesai. Ada proses tunggu air ini. Jika iya, ini kondisinya jika iya, makan bubuk kopi. Lalu berikutnya aduk air di dalam air yang menghasilkan bubuk kopi tersebut, lalu tambahkan sedikit ikan gula, lalu kontinu jarum selesai. Kalau ada selesai, itu selesai karena memang persatunya tadi ada titik awal sama titik akhir satu. Sudah nggak bisa kita tulis lagi selesai, bisa di bawah sampai kita tulis proses lagi, bisa dong selesai, lain proses. Nah, ini jelas semua ya, sebelum saya lanjut ke yang lokasi-lokasi. Berikutnya kita hanya kasih kotak. Simbolnya nih, kan kita kan harus menggunakan simbol ya. Simbol, ya. Ini yang tadi ini namanya terminator. Ini terminator ini tadi ini terminator yang kita buat dari awal sama apa? Sama titik akhir. Ini terminator. Oke ya. Terminator fungsinya dia untuk simbol awal, saat, simbol akhir. Ini bisa juga nanti kalau mau teman-teman mau nulis yang tepat ada N juga bisa. Nah, dari teman-teman mulai kata mulai ini menunjukkan start boleh, kata berhenti menunjukkan N juga boleh. Nah. Oke, simbol yang berikutnya ada kanan flowline. Fungsinya ya buat simbol aliran atau penghubung ya. Ini nih yang tanda depan ini. Jadi dia ngalirnya ke mana? Ngalirnya ke proses mana nih? Ngalir terus. Oke. Okay. Di ini kan kali ini kan contohnya untuk masuk dengan alas kali tinggi ini untuk tiga kawasan tiga alas kali tinggi bagi dua ini kita punya kita tetap nah ini kali tadi statusnya tadi yang simbol apa namanya boleh masuk ke mana ini untuk alas kali tinggi ya. Oke, berikutnya simbol yang berikutnya proses. Nah, ini simbolnya kotak ini. Ini proses. Nah, ini simbolnya begini kalau kita mau melihat proses ini. Teman-teman tuliskan apa? Total sampai 10. Atau begini apakah? Atau bisa juga yang seperti ini. Prosesnya apa? Silakan. Ya, tiga ini kan untuk pakaian di sini, pakaian kotak ada cermin ada proses, ada flowline, ada terminator, oke. Lalu berikutnya ada di sini dan
namanya itu input atau output data. Ya. Untuk mengilustrasikan pembacaan data kurung edit atau penulisan. Kita kira penyimputan nih. Kita baca apa? Kayak yang bilang 1 dengan 2 dan 3. Bit bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Tadi nih yang di sini bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Nah ini. Karena ada bit nih. Bilangan nya. Wah. Ada suaranya enggak, teman-teman? Ada, ya. Oh. Oke ya, nih ya. Ini yang read sudah ya, input output data mencari pembacaan data read penulisan write. Nah, ini read radius. Nah, kalau tadi bilangan 1, bilangan 2, masukin aja di sini. Read bilangan 1, bilangan 2. Oh ini yang berikutnya. Oke. Simbol berikutnya gambar ini trapesium. Trapesium itu ada namanya, kita sebut namanya division. Itu simbol pernyataan pilihan berisi suatu kondisi yang selalu menghasilkan dua nilai keluaran, yaitu benar atau salah. Jadi ada dua kondisi aja nih, benar atau salah. Jadi nggak ada kondisi netral, nggak ada misalnya, wah ini udahlah kita netralin aja lah, bisa. Ada dua kondisinya aja. Kalau nggak benar ya salah. Nah, ini gambarnya. Tuh, kalau di sini kan gambarnya itu seperti ini. Nah ini nih kondisi kan ada kondisi tunggu air, kondisi air mendidih. Kondisinya masa kedua, kalau nggak sudah mendidih, kalau nggak ya belum mendidih, nggak bisa kondisi netral lagi nggak bisa. Jadi harus dua. Itu kalau nggak benar ya salah. Oke ya. Ini sebenarnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Karena ada gambar final. Oke, siap pemberian nilai awal. Oke, nilai awal yang tadi nilai konstanta. Kita punya P sama dengan berapa? 3,14. Oke. Ketemu sama dengan pas. Nah, kita punya tadi segini itu boolean. Boolean itu yang berarti kalau nggak di sini. Ini cuma dua juga sama dia. Kalau nggak dua ya false. Oke. Nah ini ada gambar ini, berikutnya simbol gambar apa ya, begini ya, kayak perpipanya cuma ada garis dua gini. Lalu ini namanya pipeline proses sub program, proses menjalankan sub program atau fungsi atau prosedur. Nah ini yang tadi ini function atau apa yang terjadi dalam maksimum AB ya, ini tentunya buat tadi sebelumnya tuh di function apa apa di nilai ini nggak apa. Lalu berikutnya ada gambar ini kontak konektor kurung kontak pada satu halaman. Menghubung flowchart pada halaman berbeda. Oke, fungsinya itu ya, namanya ini opek konektor, ada opek. Kalau ini kalau halaman berbeda, namanya opek konektor. Oke, ini kita pakai simbol 5. Ini sama, kita di halaman berbeda. Oke,
tanya ke teman-teman sebelum dan ini. Jelas lanjut Pak. Kalau sekarang teman-teman buatkan dulu pasti naik gitu nanti kita terus nanti dikirim aja langsung ke apa lewat oke sambil satu kita ya nanti coba teman-teman buat ada di depan masih atau membuat sprint kita membuatkan cara yang menjadi pengalaman memahami karena dia kita teman-teman buatkan bagaimana itu coba teman-teman buat kalau kesini kalau beri tapi kalau teman-teman lagi diminta buat ini udah bisa belum ya ambil dua ya, saya ambil dua misalnya apa, nah ini aja nih, memasak, membuat secangkir teh, sama apa ya, ini kira-kira, sama memasak, bisa aja ya memastikan kita membuat teh, memastikan nanti dikirimnya lewat. Oh, saya tanya ini ya, oke deh, itu masing-masing itu loh, mas itu buatkan algoritma secara deskriptif, buat semuanya, buatkan algoritma secara deskriptif sama cara melihat untuk yang membuat yang kita, itu ya, dari itu satu bijajan yang ini masalahnya buat seperti kita.
sengketa. Ya, bukan sengketa ini, Pak. Jadi, batas secara yang ini, ya, ini secara deskripsi sama proyek, ya. Ya, Pak, ya. Teman-teman semua ya. Mau bertanya, Pak. Ini buatnya di Word apa ya, di mana, Pak? Di ketik. Ya, diketik. Ya, diketik. Contohnya seperti ini, yang ada di perpen, Pak. Kenapa? Kayak di perpen, Pak, itu contohnya, Pak. Iya, contohnya. Buat aja ya, dua-dua aja. Ya. Untuk permasalahan buat baik banget, terima kasih. Yang deskriptif sudah selesai, Pak. Selesai, ya. Lanjut ke studio code, Pak. Atau bahan deskripsi dulu. Atau lanjut langsung, Pak. Lanjut langsung aja, ya, Pak. Baik, Pak.
Selesai, Pak. Yang sudah selesai siapa saja? Ya, Pak. Baru mas Aldo ya? Yang sudah selesai nanti. Yang sudah selesai akan jawab ya. Jadi nanti, mas Aldo. Ini yang rotok. Kalau rakyat, bisa menggunakan dokumen rakyat. Bisa ya, mas Aldo.
selesai atau belum? Belum ya? Belum, Pak. Halo, Pak. Pak, kalau dibagi dua nih, Pak. Kan saya kalau yang membuat secangkir teh pakai flow card, kalau yang instan pakai sistem ini apa? Deskriptif ya. Iya, Pak. Pakai deskriptif. Ini dua ini ya pakai satu cara Pak, yang okay. Ya membuat kopi. Oh ya udah nggak apa-apa. Membuat yang teh sedang kita menggunakan flow card yang mau deskriptif. Boleh. Sudah jadi, Pak. Sudah. Bisa bisa dikirim ke jadi biasa. Ke grup mana Pak? Kecet. Oh kecet baik Pak. Di lewat chat ini aja.
Oh, nggak bisa dikirim, Pak. Nggak bisa dikirim ke notnya. Nggak bisa, kalau itu. Oh gitu, kita kirim pas WhatsApp aja, WhatsApp grup. Jadi biasa emang bisa dengan grup juga nanti ya teman teman dia.